Edis Adelia mengaku sudah negatif COVID-19. Ia pun menceritakan perjuangannya untuk sembuh, termasuk pakai pamper selama hampir 5 hari. Kabar bahagia datang dari artis Edis Adelia. Ia akhirnya sembuh dari virus corona. Edis Adelia dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani isolasi mandiri. Hal tersebut dibeberkan Edis melalui unggahan di Instagram. Edis memposting sejumlah foto, mulai dari selfie, hasil swab tes PCR, tabung oksigen, hingga tangan diinfus. Saat positif COVID-19, Edis mengaku terpapar virus corona varian Delta. Wanita berusia 42 tahun itu kemudian menceritakan sejumlah gejala yang ia rasakan. Mulai dari sakit kepala, tulang ngilu, hingga sesak napas. Lantaran kondisi tersebut, Edis pun harus bed rest. Ia bahkan memakai pamper untuk meminimalisir pergerakannya. Selama menjalani isolasi mandiri, Edis juga dipantau oleh 2 orang dokter. Lantaran kondisi tersebut, Edis pun harus bed rest. Ia bahkan memakai pamper untuk meminimalisir pergerakannya. Selama menjalani isolasi mandiri, Edis juga dipantau oleh 2 orang dokter.